bersambung-sambung sanad dia kan. Apa tu? Awal as-sahih huwa amma tasal isnad huwa lam yushajjan wa yu'an. Yarwi an dhabita an li mu'tamad fi dhabtihi wa naqlihi. Itu dia punya syarat-syarat dia kan. Jadi kalau tak cukup syarat tu tak boleh panggil hadis sahih. Hadis memang hadis. Zaman Rasulullah, Rasulullah keluar, Rasulullah sendiri keluar hadis dia. Ya, orang tak panggil ni hadis sahih ke, hadis hasan ke, sampai pada Rasulullah wafat baru dikategorikan. Okey, kita balik tadi selawat tadi. Ya, maknanya boleh diterjemah. Wassalatu wassalam dan rahmat Allah dan kesejahteraannya ke atas Nabi, ke atas Rasulullah, kepada Rasulullah boleh juga. Ataupun kita kata selawat dan salam secara umum pun boleh juga. Okay. Baik. Ya'lam. Ketahui olehmu. Kenapa tidak digunakan ifham? Faham olehmu. Dah. Ya'lam. Ataupun iqra. Okay. Ataupun lain-lain istilah lagi. Kalau kita dalam Quran tu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca olehmu. Yang tu tu baca serta faham. Yang ni i'lam, ketahui, kena tahu. Mana yang penting kena tahu. Tak baca pun tak apa, yang penting tahu. Nanti dia punya itu perbahasan lughah lah. Yang tu kita ketepikan lah. Tapi nasihat i'lam, ketahui ni dia suruh ambil tahu semua. Dan dia gunakan i'lam dengan mufrad. Ya, mufrad. Dia tak guna dengan i'lamu dengan jamak. Dia guna i'lam. Kan? Walaupun gunakan i'lam tapi untuk umum. Ketahui olehmu tu siapa sajalah. Tak kira siapa saja. Annal hukm al-aqli, bahawa hukum akal, hukum yang dibangsakan kepada akal. Maknanya nak keluarnya hukum tadi, nanti kita akan bincang di bawah tu ada wajib, ada mustahil, ada harus. Berdasarkan kepada akal. Kenapa disebutkan hukum akal? Kerana nak keluarkan dua hukum tadi, hukum syarak dan hukum adat. Kalau kita kata hukum akal, mana alat untuk nak memahami hukum tu kena gunakan akal. Al-Mutawahid ni banyak guna akal. Orang belajar Al-Mutawahid nak menajamkan akal. Sebab tu kita tengok orang yang faham, orang yang dalam tengok Al-Mutawahid, ya, mana ada orang gila, tak ada. Itu kekuatan Al-Mutawahid ni, dia tak jadi gila. Sebab dia kuat dia punya ni, tajam dia punya akal dia. Annal hukm al-aqli, mana bahawa hukum yang dibangsakan kepada akal. Maknanya hukum yang alat untuk nak dapat hukum tu, kita nak kata wajib ke, mustahil ke, harus ke, ni hukum akal ni. Ya, hukum akal ni wajib, mustahil, harus kan. Hukum syarak dia ada lima: wajib, sunat, harus, makruh, haram. Ada yang lain kan? Baik, ini dah, ini hukum akal. Hukum yang alat nak memahami kata wajib kita nak hukum nanti, mustahil atau haram ni, dia bukan pasal pada akal. Itu dia kata hukum akal. Keluarnya hukum syarak. Hukum syarak tu hukum tak boleh fikir dengan akal. Dia mari dah, Tuhan mari dah dalam Quran. Kena pakai yang tu je. Kalau ada, hal lain pula. Jadi maknanya hukum akal di sini. Yang kita nak belajar ni hukum akal. Ya'lam, ketahuilah olehmu, may yata'atta bil'almi, mereka yang mencari ilmu, annal hukm al-aqli, bahawa hukum yang berdasarkan kepada akal itu, yanhasiru, terbatas. Ataupun yanqasimu, terbahagi ia, fi thalasati aqsamin. Terbahagi kepada tiga bahagian. Maknanya yang hasil di sini nak menunjukkan bukan satu juzuk yang kita kena tahu.
itu digunakan yan hasiru. Ya, maknanya tak lebih daripada tiga bahagian yang kita kena tahu. Wajib kita kena tahu tiga ni. Bukan kurang dan bukan lebih. Tiga ni wajib kita kena tahu. Ini yang kita hukum akal tadi. Yan hasiru mana terbatas ia, terbagi ia kepada pada tiga bahagian. Apa dia? Yang pertama al-wujubi, baca dengan wujubi boleh juga, wujubu boleh juga, ya, baca wujuba pun boleh. Kalau baca wujubu kena takdir lah, ya, kena takdir. Jadi kita kena takdir, misalnya wa ataupun ahaduha al-wujub, ya, ataupun al-awwal al-wujubu wal-thani al-istihalatu was-salisu al-jawazu. Tapi di sini diletakkan wujubi. Wujubi ini makna badal. Badal pada salasah. Sebab salasati itu dia baca baris bawah tu al-sabada fi. Maka al-wujubi. Ketahuilah olehmu bahawa hukum akal itu terbatas ia pada tiga bahagian. Mana tiga? Al-wujubi atau badal. Badal apa sini? Badal dia ada empat kan. Badal kul, min kul, badal syek, min syek dan badal ba'dul madhi, badal apa ni? Badal ihtimal kan? Badal kolak. Al-wujubi yang pertama ialah wujub. Pertama wajib. Bila bercakap hukum akal, ada tiga. Apa dia? Wajib yang pertama. Wal istihalati dan yang kedua mustahil. Wal jawazi dan harus. Inilah tiga hukum akal, tak lebih daripada tiga dan tak kurang daripada tiga. Ya, kita kena tahu apa dia yang dikatakan wajib, apa dia yang dikatakan mustahil dan apa yang dikatakan harus. Jadi bila cakap mustahil itu mana hukum akal tu? Dia mari wajib, mustahil dan harus. Berbeza dengan hukum syarak. Hukum syarak dia tak ada istihalah, tak ada, dia terus dia halimah tu lah. Wajib, sunat, apa nama, harus, makruh haram, itu rumah kan. Fal wajibu, maka yang kata wajib tu wujub tadi, mana ta'rifnya, definisi dia. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Ma yaitu sesuatu. La yutasawwaru yang tidak boleh digambarkan. Tasawur. Nak tasawur tak boleh. Nak gambar tak boleh. Di mana? Fil aqli, dalam akal. Akal kita nak gambar tak boleh. Tak boleh gambar, akal kita tak terbayang, tak mari nak fikir. Kan? Tak boleh gambar tu, ada muhu, tak ada ketiadaannya. Sebagai contohlah kita ambil, kita kata tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita pandang kepada alam yang nyata ini, maka terpandanglah dalam jiwa kita, roh kita, akal kita tentang wujudnya Allah. Kalau orang kata dunia terjadi dengan sendiri tanpa yang menjadikan, tak boleh nak gambar, akal kita tak boleh nak terima, ya, bahawa tidak ada yang menjadikan alam, ataupun orang kata tak ada Tuhan, ya, akal tak boleh nak gambarkan, tak masuk dalam akal fikiran kita. Wajib kena ada, itu maknanya wajib ada. Tak ada tu tak boleh gambar. Ma la yutasawwaru, suatu yang tak boleh digambarkan, fil aqli, di dalam akal, adamuhu, tidak ada. Orang kata tak ada pun tak boleh nak gambar. Maknanya bila tak boleh terima lah. Wajib adanya Tuhan, wajibnya ada Allah. Itu wajib. Mana akal kata wajib adanya Allah. Kata tak ada Allah tu tak boleh terima. Itu contohnya, ya. Jadi yang menghukum tadi apa? Ialah akal. Sebab tu panggil hukum tu hukum akli. Annal hukm al-aqli, bahawa hukum akal. Jadi mana akal tak boleh nak terima mengatakan tak ada Tuhan. Nanti kata dunia terjadi dengan sendiri. Tu.
Maknanya sebelum kita membaca secara mendalam tafsir ataupun Al-Quran, hadis dan sebagainya, ya, secara umumnya makna akal tu tetap menyatakan Tuhan tu ada. Tak boleh kata Tuhan tu tak ada. Tak boleh terima. Itulah makna didahulukan hukum akal sebelum daripada hukum syarak. Itu dibahaskan oleh ulama. Jadi hak wajibnya harus mengetahui hukum syarak dulu kan, bukan hukum akal. Itu ada khilaf ulama. Jadi maknanya akal pun dah boleh hukum. Kemudian kalau hukum pula, kita tengok pula Quran dengan hadis. Oh, ada dalil. Kita dah faham pun memang ada dalil. Lagi kuatlah. Orang kata kalau Tuhan tak ada, kita tak boleh terima. Baca-baca Quran, baca tafsir, baca apa hadis, baca ni. Ada dalil. Lagi kuatlah. Akal kita tu lagi tajam. Tentang penerimaan kita tentang adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهِ. Jika kamu bertanya orang bukan Islam pun, siapakah yang menjadi tujuh langit dan bumi, dia kata Allah. Menunjukkan akal tu tak boleh kata Tuhan tak ada, tak boleh. Bahawa dunia terjadi dengan sendiri, tak boleh terima. Itu makna wajib Allah Ta'ala tu ada. Itu makna wajib. مَا لَا يُتَصَوَّرُ فِي الْعَقْلِ عَدَ عَدَمُهُ. Sesuatu yang akal tak boleh terima, kata tak ada. Wal mustahil pula, ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang tidak digambarkan, maknanya tak boleh nak digambarkan dalam akal fikiran kita, wujuduhu ada. Kata ada tu tak boleh nak terima. Contohnya syarikul bari, seperti mana penyumutuan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak ada yang bersekutu dengan dia. Kan? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mana Allah tak ada yang yang kufu, yang sama dengan dia, tak ada. Jadi fikiran kita dok main Tuhan macam tu, kan? Tuhan macam ni kan. Sebenarnya tu benda tak ada. Jadi makna benda hak mari tu benda mustahil. Mustahil. Tuhan tu ada macam tu. Dalam butuh kita kata. Itu yang kita duk nafikan pada kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kan ada nafi, ada isbat, kan? Jadi yang dinafi itu yang mana? Kita bagi orang Islam, yang dinafi itu yang mari dalam fikiran. Lama dah kita duk sembah Tuhan, sembahyang, puasa apa semua ni, Tuhan ni lagu mana agaknya? Ya, yang kata Allah tu lagu mana? Itu kadang mainan syaitan tu ada. Itu maknanya gangguan tu banyaklah. Yang kadang-kadang orang rosak tu kena dia ikut yang gangguan tadi. Tapi kalau bila dia mengerti tauhid, dia tahu dah la ilaha bukan Tuhan yang sebenar. Mana la ilaha al-ma'budu bihaqqin illallah, Allah saja yang apa nama wajib disembah. Lain daripada itu yang mari cerita Tuhan lagu tu kalau bunyi ke Allah, bukan. Semua tu kabur semua. Itu kita kena tolak dengan akal fikiran kita. Tapi bagi orang yang tak terlintas benda-benda macam tu, dia nak nafi apa? Itu nafi tu nafi khabariyah. Itu banyak dah kita tauhid dibahaskan. Okey, insya-Allah di sini pun mungkin kalau ada kita. Wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujudu, mana ma barang sesuatu la yutasawwar, yang tak boleh digambarkan fil aqli dalam akal, wujuduhu adanya, ada sesuatu itu kembali kepada ma. Contoh ma tu seperti mana syarikul bari, yang menyumutukan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu benda mustahil, tak ada. Dan Allah sendiri pun menafikan mana la ilaha illallah, la tu Tuhan, menafikan benda apa nama mustahil. Jadi tu orang duk bahas apa nama wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil dan tiada, kan? Wajib ada, dalilnya bahru alam ini. Wujud artinya ada, tu kita lama macam tu lah. Wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil tiada. Jadi dia kata tak perlu bahas lah, benda mustahil benda tak ada, tak boleh kena bahas lah. Sebab nak yakin semua tu
kena bahasmuhlah, kena tahulah kan. Karena Allah sendiri pun dia sebut la ilaha. La ilaha makna tak ada Tuhan yang lain daripada dia, tak ada. Jadi la ilaha maujudun illallah. Baik. Wal jaizu yang ketiga, jaiz harus. Ma yasihu, perkara barang yang sah. Fil aqli sah pada akal. Dalam akal mana boleh terima. Wujuduhu wa adamuhu. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Itu orang panggil jaiz. Benar harus. Wajib, yang wajib tu mana tak boleh terima, kata tak ada. Wajib ada. Mustahil nak terima, kata ada, tak boleh. Mana wajib, benda tu maknanya dia tak ada sebenarnya. Jaiz pula boleh. Akal boleh terima. Ada pun kata boleh, tak ada boleh. Contohnya alam ini. Alam ini ni adalah perkara yang harus. Harus Allah Ta'ala jadikan alam ini. Bukan wajib bagi Allah Ta'ala menjadikan alam ini. Apa makna harus? Maknanya, ya, alam ini kewujudan dia itu bukanlah satu perkara yang wajib. Ini akal kita menghukum. Ya, bukan wajib bagi Allah Ta'ala menjadikan alam ini. Kalau kita kata wajib Allah Ta'ala buat alam ini, jadi menyalahi hukum syarak pula. Wajib mana buat dapat pahala tinggal berdosa. Kita kata semayang tu wajib. Kan? Kita semayang dapat pahala kalau kita tinggal berdosa. Kalau kita hukum Allah Ta'ala buat alam ini wajib, mana Allah dapat pahala. Siapa bagi pahala tak ada? Itu situ silapnya. Jadi makna di sini, harus akal kita ya yang menghukumkan. Yang kata harus bagi Allah Ta'ala menjadikan alam ini dan tidak menjadi. Maknanya Allah nak buat boleh, Allah tak nak buat pun boleh. Termasuklah kita. Kan? Dia nak buat boleh, tak nak buat boleh. Tapi Alhamdulillah, dia buat kita. Maka kita sebagai manusia ni, ya, disuruh kita bersyukur. Ya, bersyukur ni'mat di atas, ni'matul ijad. Ni'mat Tuhan jadi kita ni. Sebab kalau Tuhan tak jadi kita, ya, tak dapatlah kita tahu alam ini lagu mana. Jadi Alhamdulillah, itu mana? Wajib kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jangan lupa di sini. Salah satu daripada kewajiban bersyukur, bersyukur di atas nikmat Tuhan jadi kita ni. Sebab jadi kita ni bukan wajib bagi Tuhan buat kita. Ya, harus saja. Tapi dia buat kita Alhamdulillah. Tu ya. Okey, ada persoalan? Yang berkaitan tadi. Dan kita terus pergi ya. Wa yajibu ala kulli mukallafin. Habislah cerita tadi. Hukum akal terbagi kepada tiga. Wajib, mustahil dan harus. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Yang ni wajib, wajib syarak. Bukan wajib akal. Tadi wajib akal. Hukum ni, ya, mendasarkan kepada akal ni ada tiga, wajib, mustahil, harus. Wa yajibu ala kulli mukallafin, dan wajiblah ke atas setiap mukallaf. Mukallaf ni ialah orang yang berakal baligh dan sampai seruan Islam. Adapun yang tak sampai seruan tidak dinamakan mukallaf. Termasuklah ayah, mak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ahlul fitrah, iaitu mereka yang hidup di antara dua zaman. Sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ni, ya, bagaimana orang yang hidup zaman tu? Orang kata zaman jahiliyah. Kan. Sembah tokoh, sembah berhala, sembah dewa, sembah apa semua. Sebab mereka tak ada nabi yang dipimpin. Untuk nak pimpin mereka tu tak ada nabi. Jadi jarak tu lebih kurang beratus tahun lah. Ada ulama kata 300 tahun, ada kata 500 tahun. Antara Nabi Isa diangkat naik ke langit. Dengan datangnya Nabi kita Muhammad SAW, orang yang hidup zaman itu orang punya ahlul fitrah. Ahlul fitrah ni orang yang tak ada dosa sebenarnya. Walaupun dia semua berhala, walaupun dia semua tokoh. Itu kita nak faham. Ilmu Tauhid ni mengajar kita.
Ahlul Fitrah ni orang yang hidup antara dua zaman Nabi. Orang yang tak ada Nabi. Tak ada Nabi yang pimpin mereka. Jadi ikut suka. Kalau dia kata pokok kayu tu Tuhan, ada semua pokok kayu. Kalau dia kata binatang tu Tuhan, itu yang jadi banyak Tuhan mengikut bangsa agama masing-masing lah. Kalau orang Hindu, bagaimana apa nama Syekh apa ini Al-Maududi menulis kitab Maza Khasir Al-Alam bin Hatatul Muslimin, dia kata Tuhan mengikut kacamata bangsa Hindu ada 3,000 Tuhan lebih, dia kata. Itu yang kita tengok. Lembu pun Tuhan. Burung, benda-benda nyawa ni semua Tuhan bagi dia. Jadi maknanya itu sendirilah dia ada kuasa itu Tuhan. Yang itu yang boleh apa memberi manfaat kepada dia, dia kata Tuhan. Kan? Cina cara Cina. Orang Farsi cara Farsi. Jadi maknanya Tuhan juga tu banyak. Kan? Baik. Kita lupakan yang tu. Maknanya Ahlul Fitrahnya orang yang tak ada pimpinan. Nabi Isa naik ke langit. Dia angkat warafi'uka ila sama. Nabi angkat Nabi Isa tu dia angkat naik ke langit. Lepas pada Nabi Isa tu, Nabi yang membawa syariat ni tak ada. Sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berapa ratus tahun. Kan? Termasuk ayah dia, mak dia. Yang tak sempat nak dipimpin. Sebab ayah dia mati sebelum daripada mak dia lagi. Kan? Dan mak dia mati sebelum dia jadi Nabi lagi. Sebelum jadi Nabi dan Rasul. Jadi tak sempat. Jadi orang pernah tanya kepada Rasulullah, kaifa abuka wa ummuka ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, dia kata, kana abi wa ummi finnar. Bagaimana ayah kamu dan mak kamu, wahai Rasulullah? Sebab kamu ni, jadi Nabi ini, mak kamu dah meninggal dah. Tak dapat pimpinan. Kan? Ayah kamu lebih dulu pada tu lagi. Bagaimana? Lalu Nabi jawab, kana abi wa ummi finnar. Ayah saya, mak saya dalam neraka. Kemudian orang tanya lagi, kaifa auladul musyrikin, bagaimana anak-anak orang kafir tak mati belum balik? Kalau anak orang Islam tak apalah, yang tu ahli syurga. Anak orang Islam kalau mati belum balik, yang tu ahli syurga. Ya, sebab Nabi bila anak dia meninggal, anak laki-laki dia, anak laki-laki semua meninggal belum balik. Yang tinggalnya semua perempuan. Okey. Nabi senyum. Anak laki-laki dia meninggal, dia senyum. Sahabat tanya, kenapa kamu senyum? Orang lain anak meninggal, menangis. Dia kata, aku tahu sebab mereka tu ahli syurga.